udah full di Bali. Kita udah beli rumah di sini, udah beli tanah buat bangun gym. Kebetulan rumah di Jakarta udah laku. Sebenarnya emang dari 2017 waktu gua mau dulu persiapan sebelum jauh sebelum persiapan championship pertama gua itu, gua emang dari sana ke Bali. Cuman karena kita masih ngumpulin modal, jadi kita masih nahan-nahan, pending-pending. Kan puji Tuhan kemarin pas habis lawan Hong kan banyak penghasilan yang masuk. Nah duitnya kita kumpul-kumpulin, akhirnya kekumpul, plus rumah juga rumah kita berlaku yang di Pluit. Akhirnya kita ngambil keputusan buat ke Bali, bangun apa yang udah kita bikin. Bikin sendiri, jadi kita sendiri, kita benar-benar sendiri di sini, ngulang dari nol. Dari nol banget sih, kan kita modal kita punya semua sebenarnya. Dan memang dari dulu mimpi kita mengembangin olahraga MMA di Indonesia ini. Iya, mengembangin dari Bali, karena di Bali lebih possible daripada di Jakarta. Di Jakarta terlalu crowded. Orang-orang juga segmentednya pikirannya udah bukan lagi mengembangkan, tapi udah hampir semua orang Jakarta mindsetnya udah karyawan. Bekerja dengan suatu sistem yang udah ada, dan udah gak ada kemungkinan buat mengembangkan sesuatu lagi di Jakarta, karena kita harus ikutin sistem, katanya kita gak akan sejalan di Jakarta. Nah, gue belum tahu nih, kalau misalkan di Bali ini semua berjalan lancar, soalnya kita yang kita jalanin di Bali ini kan bisnis, bukan bisnis kecil ya. Ini kan mimpi yang udah kita bangun bertahun-tahun lamanya, kita kumpulin duitnya juga. Sekarang duitnya udah kekumpul, yang mau kita jalanin ini bukan bisnis kacang goreng gitu istilahnya. Gue harus lihat ke depannya kalau misalkan tiba-tiba ini semua jadi booming di Bali. Karena kan memang di Bali ini gue orang pertama, orang Indonesia asli pertama yang buka gym MMA kan di sini, pelatihan MMA khusus. Jadi di Bali ini belum ada gym MMA yang punya orang lokal gitu, belum ada. Yang benar-benar MMA ya, ternyata benar-benar atlet MMA ya, bukan cuma bisnismen doang.